pagi bro. Salam dari Ternate. Masih bersama saya Dibyo Waluyo, pemenang Marshall Sastra mencari partner adventure. Sekarang saya mau mengajak Marshall ke tempat yang keren banget. Namanya Pantai Sulamadaha. Wah, penasaran kan kayak apa sih pantai yang dibilang keren sama Dibyo? Kalau sepanjang jalan sih, view laut di sebelah kanan gua nih boleh banget bro. Untuk sampai ke Pantai Sulamadaha, kami harus naik motor karena jalannya kecil, tapi tenang wae, deket kok bro, 10 menit juga nyampe. Nah, sampai juga akhirnya di tempat parkir. Dari sini jalan sedikit mas, oke? Wah, sampai juga di Pantai Sulamadaha. Airnya bening banget, kayak kaca nih. Biru tenang dengan view Pulau Hiri di seberangnya. Good job, Dibyo. Ini sih keren abis. Ini mas, tempatnya mas. Ini kita berenang aja ke sana. Dalaman. Tuh, biru kan udah kelihatan ya? Ya. Ada apa sana? Hah? Ada kalau jengking. Pokoknya renangnya lah, mas. Oke. Kita explore ya? Iya, ayo. Oke Dibyo, gua gak sabar deh buat berenang. Kita siap-siap dulu. Ternyata jadi host MTMI bisa keliling Indonesia dan nikmatin alamnya yang indah kayak gini. Ya, walaupun capek, tapi terbayar lah. Adventure kayak gini emang banyak banget manfaatnya, bro. Selain bisa lebih bersyukur, kami juga bisa menambah wawasan. Makanya buat yang di rumah, yuk mulai sisihkan uang kalian untuk traveling. Mulai hidupkan mimpi kalian. Meskipun airnya bening banget, tapi agak kurang cocok untuk snorkeling karena bawahnya pasir. Kalau kata Mas Marshall, visibility-nya kurang oke. Tapi kalau mau snorkeling yang bagus harus agak ke tengah. To my friends in New York, I say hello. My friends in LA, they don't know where I've been for the past few years or so. Paris to China to Colorado. Air yang biru tenang di sini, bakalan bikin siapapun tergoda untuk berenang-renang. Apalagi tempatnya yang menjorok ke dalam seperti danau ini, bikin suasana jadi tenang. Pulau Ternate, pulau kecil dengan pesona yang besar. Akses yang dekat antar lokasi membuat saya nyaman adventure di sini. Apalagi bisa ketemu sama para peserta dan Dibyo yang sangat semangat ikut MTMA. Saya sebagai orang Jawa Timur juga kagum sama Ternate. Saya betah tinggal di sini. Capek nggak mas? Lumayan mas. Capek juga ternyata ya, jadi first my trip ya mas ya. Seru tadi ya? Wah seru banget, pengalaman luar biasa mas. Iya. Ya nanti kapan-kapan kalau misalnya ada cari kayak ginian lagi, saya boleh ikutan ya. Saya coba lah mas. Ya. Iya. Weh bro! Weh! Bro! Weh! Idol aku! Long time no see. Loh. Gimana nih? Gimana kabarnya mas? Waduh, saya ngefans banget loh mas. Aduh, akhirnya ketemu juga ya di sini mas. Ini saya di casting sama Mas Marshall ini, ikutan My Dream Adventure. Wah, keren, keren. Kalau lo bisa ikutin semua tantangannya My Dream Adventure, berarti lo keren, iya gak? Benar. Wah bro, gua kangen banget sama lo bro. Gua udah kangen banget nge-trip sama lo. Gimana nih, kita udah sampai Ternate. Gimana kalau kita lanjut ke Jailolo? Oke? Siap. Mantap? Mantap. Sip. Ya udah. Yo.
My Trip, My Adventure. Terima kasih banyak Mars Marshall dan MTME sudah memetikkan pengalaman yang menarik buat saya. Dan buat yang kangen sama gue, Dion Wiyoko, tonton terus My Trip My Adventure ya. Dan jangan lupa bro, besok gue bakal adventure lagi bareng Rika Sarsa di surga kecil yang jatuh ke bumi Biak, Papua. So stay tuned di My Trip My Adventure. Roped me in so mesmerizing, so hypnotizing. I am captivated, I am vindicated.